Halo teman-teman, Lulusan Gaming ada info top up murah nih. Monkey King Arena of Heroes. Harga sangat terjangkau, proses cepat, ada invoice pembelian dan juga ada grup WA. Dijamin aman, murah dan terpercaya. Silakan hubungi DGS. Nomor WA sudah tercantum di deskripsi. Teman-teman semua, balik lagi di game Monkey King Arena of Heroes. Nah, di video kali ini Lulusan Gaming bakalan tes pembuktian sihir Taibai atau Venus melawan sihirnya si Lete ya teman-teman. Apakah sihirnya si Taibai ini masih worth untuk digunakan ke DPS seperti Sun Wukong, Erlang? Nah, nanti kita bakalan coba ya teman-teman. Di sini Lulusan Gaming untuk sihir Taibai udah level 4, sebenarnya udah sampai level 5, tapi sengaja diturunin teman-teman karena damage-nya juga ini dibatasin soalnya teman-teman. Kita lihat ya, kita upgrade. Nah, di sini teman-teman untuk sihirnya Taibai atau Venus ketika level 5 ya, untuk tingkatkan critical rate ini udah pasti 100% terjadi critical rate ya ketika menyerang. Tapi critical damage awal ini akan menjadi 135% doang, teman-teman. Jadi critical damage ini dibatasin ya. Kalau level 5, kalau level 4 itu cuma 135%. Nah, itu teman-teman, tapi pasti critical. Sedangkan hero DPS kayak Erlang dan juga Wukong ini biasanya damage-nya itu pasti critical sih teman-teman. Tanpa Venus pun udah auto critical ya, tergantung build-nya. Wah, banyak iklan, sorry. Nah, untuk sihir Lete sendiri ini dia akan menambah attack teman-teman. Level 4 menambah attack-nya itu 32% teman-teman di putaran pertama. Ini attack-nya tinggi banget loh, 32% naiknya. Tapi melemah ya, 8% di setiap putaran berikutnya. Ronde kedua turun 8%, nanti ronde berikutnya juga turun lagi 8% lagi. Seperti itu terus teman-teman. Nah, kalau di arena biasanya kan kita butuh 1-2 putaran doang ya teman-teman. Jadi untuk sementara si Revenant Fairy, sihir mirip Lete, ini masih worth banget untuk dibuild teman-teman. Ya, kebanyakan di fraksi arena juga main satu ronde udah selesai ya. Oke, kita bakalan coba sihir Taibai. Kalau ini nggak kepakai, nggak guna ya, nanti kita bakalan downgrade aja teman-teman. Kita copot. Nah, CP-nya memang turun ya. Kita tes di arena. Ini siapa nih yang jadi Samsak? Oke, kita tes yang CP-nya di bawah kita aja deh teman-teman. F343 ya. Nggak tahu kita bisa menang atau enggak, soalnya Lulusan Gaming peringkatnya paling bawah. Kita coba tantang. Kita lihat damage-nya Sun Wukong ya. Coba perhatikan sama-sama damage-nya berapa nih. Kingkai Kopi. Oke, 3 juta berapa? 35 juta atau berapa tadi? 3.500.000 ya teman-teman. Oke, 3.500.000 ya. Nanti kita bakalan coba lagi. 3.500.000. Aduh, mati dong. Enggak. Trick dead. Nice. Wah, gila sakit banget. Nah, mending nanti Venusnya dipakein si ini ya, si Wukong kecil. Aduh, enggak heal lagi. Wah, geprek dong. Untung aja damage-nya enggak begitu sakit ke Wukongnya. Aduh, pursui enggak? Oke. Imun lagi. Aduh, sodokannya kurang ya. Tapi kita bisa menang, teman-teman. Oke, karena kita ingin ngetes ya. Coba lawan si F343 lagi, bisa nggak? Wah, nggak bisa ya. Aduh. Salah ini, teman-teman. Ini pembuktiannya harusnya jangan di arena dong. Atau bisa di sini, teman-teman. Rank 23 ya tadi ya. Nah, mana nih, ini bisa ya. Kita periksa, nanti kita duel. 3.500.000 atau 35.000.000 tadi. 3.500.000 ya. Kita coba pasang sihirnya. Ini turunkan sihirnya Venus ya teman-teman.
Ini sama-sama level 4. Kita tes ranking lalu 24. 24 periksa dan kita duel. Kita tes lagi damage-nya berapa? Sun Wukong. Damage ke Erlang berapa ini? Sayangnya imun sih. Jadi kecil damage-nya, teman-teman. Aduh. 5 juta ya. Ini nggak bisa nih, soalnya imun. Ini pembuktiannya kurang ya, teman-teman. Kurang worth. Coba kita... Si Jess tebel nggak? Males banget kalau tebel. Pembuktiannya harusnya jangan di sini ya. Gimana dong, teman-teman? Kita coba pembuktian di... Harusnya yang imbang ya. Sini deh. Kita coba bisa menang enggak? Nah, di sini ini pakai Venus ya. Coba kita lihat damage-nya berapa? 22 juta, teman-teman, damage-nya. Wow, skip. Oke, untung aja. Untung ya 22 juta. Untung nggak menang. Kalau menang kan lawannya beda. 22 juta. Kita lihat pakai sihirnya si Lete. Nah, untung nggak menang. Kita tes lagi. Berapa ini damage-nya coba yang masuk? Oke, 32 juta, teman-teman. Gila. 32 juta loh. Dan bisa menang, teman-teman. Wah, gimana ini? Gila banget ya. Damage-nya 32 juta loh. Karena Wukong ini udah pasti critical sih. Ya ini pakai Lete, teman-teman. Attack-nya nambah dan critical damage-nya itu nggak dibatesin. Kita buktikan lagi, teman-teman. Kita pembuktian lagi. Pembuktian lagi. Semoga kalah ya. Nunggu yang kalah aja. Kita lihat damage-nya nih. Oke, Demon Bull. Aduh, mati malah Demon Bull. 13 juta. Yah, menang dong. Kita malah menang pakai sihirnya Lete doang, teman-teman. Nunggu kalah dulu ya. Nah, kita contoh. Oke, mungkin gitu aja, teman-teman. Tadi kan immortal ya, kita tes lagi sekali lagi arenanya si F2345 atau apa itu. Kita tanpa sihir Lete. Tanpa sihir Lete di ranking 24. Duel. Oke, kita lihat damage-nya berapa. Walaupun imun, nggak apa-apa deh. Imun. Absorb. Wah, damage-nya cuma 5 juta. Cuma 5 juta. Itu pakai Bay Dragon doang, teman-teman. Sekarang pakai Lete doang. Nanti kita kombinasi ya. Terakhir pakai sihirnya si Guan Yin, teman-teman. Kombinasi sihirnya Guan Yin. Tuh. Tapi sihirnya Guan Yin ini masih level 2, jadi nggak imbang juga sih kalau mau di-compare. Kita lihat nih damage-nya berapa sihirnya Lete. Ceder, lebih gede, teman-teman. Damage-nya lebih gede ya. Kita ulangi lagi. Tadi 5 juta doang, ini bisa lebih gede. Gila ya, karena attack-nya lebih tinggi sih, teman-teman. Sekali lagi. Damage-nya masuk berapa? Wow, 7 juta, teman-teman. Ini sihirnya Lete doang 7 juta.
sihirnya Lete 7 juta, sihirnya si ini 5 juta, mentok 5 juta loh. Apakah iya? Kita buktikan. Jadi terserah teman-teman ya, ini gimana lebih worth Lete atau si Taiba ya teman-teman. Kalau lulusan gaming kayaknya lebih worth Lete ya. Silakan nanti tulis di kolom komentar menurut pendapat teman itu gimana. Kita pembuktian lagi. Ini sihirnya si Taibai. 5 juta teman-teman, ya kan? Berarti memang benar sih, mending sihirnya Lete. 5 juta dibatasi damage-nya ya, critical damage-nya dibatasi. Tuh. Susah buat damage 7 juta kalau cuma pakai sihirnya. Ya kan? Waduh, berat loh 5 juta lagi loh. Berarti benar dibatasi. Nah, kita coba damage kombinasi antara Lete dan ini. Bisa nyampe 7 juta nggak? Kalau nggak nyampe 7 juta, kita bakalan buang si Venus ya, teman-teman. Mending nggak usah pakai Venus kalau kayak gitu. Soalnya pakai Lete doang aja bisa sampai 7 juta. Ini kalau Venus plus Lete, itu kita lihat pembuktian aja. Genkai Kopi. Waduh, animasi lagi. 6 juta teman-teman ya. Oke. Itu. Gimana teman-teman? Mending kita copot aja deh si Venus ini, nanti kita pasangin ke kemana ya? Sini paling bucing nanti kalau misalnya udah di build bener-bener ya. Kita ganti aja deh. Nah, gini teman-teman. Combo Yoi nih, combo Yoi. Combo Yoi. Starfall, oke. Nah, kita tantang lagi. Oke. Berapa nih? Gila 13 juta. Mending pakai ini, teman-teman. Damage-nya sakit banget loh. Oke. Nah, Wuching kan jadi damage-nya critical ya si Wuching ini. Lumayan loh. Oke, nice. Sodok kan critical, lumayan. Sodok. Damage-nya jadi sakit. Trick dead, nice. Waduh, sakit banget ya. Mati dong. Atau ke Wukong kecil aja ya. Nggak pursu. Oh, oke, okay. Pursui. Jeder. Mati satu persatu. Sodok. Ya, seperti itu teman-teman. Pembuktian sihir Taibai melawan sihir Lete. Gimana pendapat teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sorry tadi pembuktiannya agak delay ya, karena lulusan gaming juga ini langsung baru nyobain. Ya mungkin gitu aja. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.